Darlun abrasi Pantai Naga Permai kembali terjadi di Desa Suak Puntung, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagantaya. Jalan utama menuju lokasi wisata tersebut putus total sepanjang 100 meter lebih akibat diterjang gelombang tinggi pada akhir Juli lalu. Kini kondisinya tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Sejumlah kafe ikut rusak. Sebagiannya terpaksa tutup akibat dihantam gelombang laut. Kerusakan badan jalan tersebut perlu segera ditangani oleh pemerintah untuk menghidupi kembali ekonomi masyarakat yang berjualan di pesisir pantai itu. Akibat jalan putus, akses warga yang ingin berwisata ke lokasi Pantai Naga Permai harus memutar arah ke jalan perkampungan, sehingga sejumlah kafe sepi pengunjung dan terancam tutup. Tidak hanya itu, sejumlah kebun warga dan kolam ikan ikut terancam. Dari Calang, Yulham, Serambi TV.